Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Saya sekarang sedang di Selawi, di depan terminal Selawi, dan kebetulan ketemu dengan seseorang yang hari ini katanya sudah matahari berjalan dari Wonosobo ke Tegal. Entah arahnya mau kemana, kita tanyakan langsung pada orangnya. Halo, saya boleh tahu Bapak namanya siapa, Pak? Saya Mahmudin. Mahmudin. Ya. Ini sudah berjalan dari Wonosobo ke Tegal berapa hari, Pak? 4 hari ini. 4 hari ini. Tujuannya apa, Pak? Tujuannya untuk menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kemana, Pak, tujuannya, Pak? Ke Istana Negara. Istana Negara? Ya. Tujuannya ke Istana Negara? Iya. Pengen ketemu siapa, Pak, di sana, Pak? Ya, mudah-mudahan sih ketemu Kepala Negara. Lah, tujuan yang pasti untuk apa sih, Pak, sampai sana, Pak? Tujuan yang pasti dari Wonosobo ke Jakarta hanya untuk menyambut kemerdekaan Indonesia, dan saya ingat leluhur-leluhur yang sudah mendahului kita dulu perjuangannya seperti apa. Perjuangan saya cuma melanjutin jalan kaki aja. Nah, diperkirakan sampai di sana tanggal berapa? Sampai sana sekitar tanggal 15-16. Nah, itu sendirian, Pak? Sendirian. Sendirian, tanpa ada bekal apa gimana, Pak? Ya, itu dari ya, bekal ada pastilah. Lah, dari 4 hari ini berapa kali untuk berhenti, Pak? Kalau berhenti ya mungkin 20 kali apa 25 kali ada, udah ada. Ke tempat polisian atau gimana, Pak, tempat? Ya, di mana capeknya. Nah, itu ada semacam tujuan lain selain itu, Pak? Gak ada enggak? Enggak ada. Murni berarti murni, untuk ya, kemerdekaan Republik Indonesia. Ini capek nggak, Pak, berjalan dari Wonosobo sampai? Lumayan lah, lumayan. Nggak kepengen naik mobil atau gimana, Pak? Itu kalau naik mobil sama aja bohong. Ya, saya doakan ya, Pak, mudah-mudahan Bapak, niat Bapak itu baik, ya, terus ya, sampai di istana ketemu sama Bapak Jokowi, menurut nama ya, Pak, ya. Men. Dan semoga sukses lah, Pak, acaranya dari Wonosobo ke Jakarta ya, Pak, ya. Nih, ini lagi saya ketemu dengan Bapak, siapa nih, Pak? Mahmudin. Bapak Mahmudin yang asli dari Wonosobo dan akan menuju ke Jakarta. Dan mudah-mudahan saya doakan sampai di sana bisa bertemu dengan Kepala Negara dan bisa memberikan ucapan selamat dari kemerdekaan ke 75 tahun ya, 2020 ini ya, Pak, ya. Semoga sukses, dan lagi saya doakan sukses dan hati-hati di jalan, Pak. Capek ya, berhenti ya, Pak, ya? Ya. Berhenti dan ya istirahat yang teratur, Pak, dan ya, sampai ada hal yang kurang-kurang baiklah, insyaallah. Demikian yang dapat saya berikan untuk vlog pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak idam-idamkan sampai di Jakarta bisa tercapai dan bisa ketemu dengan Kepala Negara dan memberikan ucapan selamat hari kemerdekaan ke 75 tahun 2020. Demikian yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Bapak, ampunten. Ini sedikit ampunten diterima ya, Pak, ya. Terima kasih. Ya. Dan coba rezekinya. Ya. Hati-hati di jalan, Pak, ya.